Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan lancar rezekinya. Jangan lupa untuk selalu bahagia. Berjumpa lagi dengan channel Budihan TV, channel yang menyajikan cerita camping family, traveling, dan adventure. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa gelar tenda kembali. Tujuan camping kita adalah Let Them Land Camping Ground yang terletak di Megamendung, tepatnya di Jalan Curug Panjang Cilember, Kabupaten Bogor. Hari ini kita tidak lewat jalur puncak karena musim liburan gini pasti macet. Nah, kita lewat Summarecon, bebas macet dan pemandangan pun sangat indah. Kita keluar GT Bogor Selatan ya. Lewat Summarecon, selain bebas macet adalah jalannya mulus dan lebar. Lentem Land ini mempunyai view yang sangat luar biasa, menawarkan view spektakuler City Light Kota Bogor di malam hari. Saat siang hari, kita bisa menikmati cantiknya Gunung Gede Pangrango dan Gunung Salak yang sangat eksotik. Di sini, kita juga bisa mengajak anak-anak untuk main di sungai. Di depan ini, kita ambil arah ke kanan ya. Jalan masih mulus dan aman jika berpapasan dengan mobil dari arah berlawanan. Itu dia pelang tulisan Lentem Land sudah terlihat di sebelah kanan. Yang arah lurus tadi, yang jalan ke Curug Panjang. Yang ke bawah masih ada camper van juga, tapi kita ambil camper van yang atas. Alhamdulillah, kita sudah sampai ya. Area ini HTM-nya Rp50.000 per orang dan Rp100.000 sewa lahan. Karena cuaca mendung, kami segera set up tenda sebelum hujan turun kembali. Dalam perjalanan tadi, sempat hujan sebentar. Dan daerah Megamendung, biasanya jika sudah turun hujan, akan lama berhentinya. Saat ini sudah jam 13.30. Setelah sholat di musola, kami lanjut makan siang dulu ya. Sudah bekal makan siang dari rumah tadi. Seperti prediksi saya tadi, hujan pun turun kembali. Sambil menikmati hujan, kami akan menyiapkan cemilan untuk menghangatkan badan. Empe-empe, hantaran oleh-oleh dari tetangga baik kami. Halo Pak Rohman, terima kasih ya. Suasana sisa hujan selalu membuat candu terasa damai dan menenangkan hati. Thank you.
Gak terasa, sudah mau maghrib saja. Waktu terasa cepat sekali di sini. Kejutan untuk istriku tercinta nih. Selamat ulang tahun ya sayang. Semoga selalu dicintai Allah dan selalu sabar menemaniku hingga kita menua dan terpisah karena batas usia. Amin. Ini dia city light yang spektakuler itu mulai terlihat. Selesai sholat maghrib, kita lanjutkan menyiapkan makan malam. Menu hari ini kita hanya menghangatkan rendang yang sudah kita siapkan dari rumah. Mari makan malam teman-teman. Makan malam kita sambil menikmati City Light Kota Bogor. Inilah salah satu daya tarik utama dari Lantern Land Camping Ground. Kita dapat menikmati gemerlapnya lampu Kota Bogor secara sempurna. Akan tambah lengkap menikmatinya dengan menyalakan api unggun. Lantern Land ini terletak di atas bukit dengan suhu udara berkisar 19-22 derajat Celcius. Bisa menjadi destinasi untuk sejenak melarikan diri dari kehidupan kota yang sibuk. Hanya sekitar 10 km dari pusat kota Bogor. Saat ini jam 11 malam. Saatnya kami untuk beristirahat. Sampai jumpa sesaat lagi. Assalamualaikum. Waktunya untuk sholat subuh. Kami sholat subuh di musola, sekalian melihat suasana di camping ground. Fasilitas di sini lengkap. Tersedia listrik, toilet, dan musola. Ini area pas di bawah kita, yaitu area non-camper van. Wah, ternyata di sisi barat atau samping juga terlihat jelas city light-nya. Dari area atas sampai area bawah pun semua bisa menikmati city light dengan sempurna. Sekarang jam 6 pagi. Sempurna sekali ya perpaduan Gunung Gede Pangrango, Gunung Salak, dan city light-nya. Masya Allah. Thank you.
Sebelum trekking ke sungai, kami akan menyiapkan sarapan dulu. Menu yang praktis selalu menjadi pilihan kami saat camping. Supaya kami tetap bisa menikmati suasana camping dan tentunya tetap menjaga kesehatan. Ini adalah area parking. Letaknya pas depan pintu masuk lokasi. Yang ini area camper van atas. Ini area playground dan mini zoo. Saat weekday, area ini bisa untuk camper van, tapi saat weekend difungsikan untuk non-camper van. Disediakan 3 area toilet, di atas, tengah, dan yang di area bawah. Area bawah sini paling luas, bisa untuk rombongan. Salah satu kelebihan Lantern Land adalah trekking sungai. Kita bisa mengajak keluarga dan teman-teman untuk mandi dan main air di sungai sepuasnya. Sungai Ciesek ini merupakan anak sungai Ciliwung yang sumber airnya sebagian berasal dari Curug Panjang. Untuk menjangkaunya, kita melewati persawahan yang sangat memanjakan mata.
Saatnya kita kembali untuk merapikan tenda. Waktu yang tepat untuk trekking sungai adalah saat pagi hari. Dan jarak tempuhnya kurang lebih 15 menit. Ini adalah rumah sewa untuk yang mau menginap tapi tidak tinggal di tenda. Akhirnya, usai sudah keseruan camping kita hari ini di Lentemland Camping Ground. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai ya. Terus ikutin video-video Budi Hen TV selanjutnya. Saya berharap video ini dapat menginspirasi dan tentunya semoga bermanfaat. Terus support channel kami dengan memberikan like, comment, share, atau subscribe-nya ya. Semoga kita selalu sehat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Sampai jumpa.